Cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar, sederhana, gampang caranya. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min tanazzalul. Di saat malam Al-Qadar, itu bukan satu dua malaikat. Malaikat pada turun. Turun memenuhi bumi. Saking penuhnya ke bumi, kata para ahli tafsir, termasuk disebutkan di Ibnu Katsir, sampai seakan-akan bumi itu sekap dengan malaikat, senyap. Sampai angin itu terasakan, tiupannya pelan sampai tak terasa. Tenang, bunyi hampir enggak ada di malam itu. Teduh, kenapa? Karena tertutup sekatnya oleh malaikat. Ini apa? Gelas ya. Kalau gelas ini saya isi kelereng tiga misalnya, terus saya goyang-goyang, kedengaran bunyinya? Kedengaran, sama kayak daun bergoyang, macam-macam, angin hirup-pikuk. Tapi kalau saya isi dengan kelereng sepenuh gelas ini, saya goyang-goyang, kedengaran bunyinya? Tidak, seperti itulah banyak turun malaikat, menutup semua celah-celah di bumi. Karena itu keadaan malam itu tenang, damai, hati kita tentram, karena keadaannya luar biasa. Kalau tidak percaya, nanti saat malam Ramadan, Anda jangan tinggalkan malamnya. Cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar, sederhana, gampang caranya. Malam, maksimalkan untuk ibadah. Anda tidur sejenak, malamnya bangun, walaupun 1 jam, 2 jam. Setiap malam Ramadan, jangan tinggalkan. Kalau setiap malam Ramadan Anda ibadah, demi Allah saya katakan, Anda berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Anda tidak pernah meninggalkan malamnya. Jelas ya? Gampang, jangan tanyakan lagi. Ustaz, bagaimana cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar? Malam, ibadah. Setiap malam Ramadan. Walaupun 1 jam, 2 jam. Ambil jeda malam, ibadah di situ. Setelah itu, istirahat lagi. Insya Allah, Anda akan dapatkan bagiannya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Satu, para malaikat turun menyertainya. Masya Allah. Apa yang kemudian terjadi ketika malaikat diturunkan oleh Allah khusus untuk menjaganya? Orang-orang yang dekat dengan Allah, meneguhkan dirinya. Ingat, dekat ini bukan sekedar dia merasa dekat, tidak. Tapi ada indikatornya. Orang yang dekat dengan Allah, maka hukum-hukum Allah akan dia jaga dalam kehidupan. Karena dia dekat, dia malu sama Allah. Ya, maaf, Anda dekat dengan teman Anda. Bukankah di hadapan teman Anda akan bersikap baik? Kelihatan teman Anda akan baik? Kedengaran teman Anda tidak akan membicarakan yang buruk di hadapannya? Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasa Allah menyertainya. Allah melihat dia. Allah mendengar kata-katanya. Maka mustahil ada orang dekat dengan Allah, dia bisa bicara yang tidak baik. Karena malu kalau kedengaran oleh Allah. Anda kemana aja, kapan Allah tidak mendengar Anda? Anda kemana aja, kapan Allah tidak melihat Anda? Maka orang yang dekat dengan Allah, maka hukum Allah akan dia jaga dalam kehidupannya. Malaikat turun menjaganya, Allah. Dan baik-baik, takhafu. Dia tidak akan pernah merasa khawatir. Masya Allah. Tidak takut dia. Anda dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pimpinan, Anda tenang di pekerjaan. Dekat dengan pihak keamanan, Anda tenang dalam kehidupan. Dekat dengan sikulan-sikulan, merasa terjamin. Orang dekat dengan Allah, apa yang mau ditakutin? Setan aja takut sama Allah. Anda bisa bayangkan? Wala tahzanu, tidak sedih. Lawan tidak sedih adalah bahagia. Baik, lihat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Saya tuliskan bahasanya ke sini, lihat. Allah takhafu. Perhatikan baik-baik ya. Ini agak dalam. Fokus. Allah takhafu, khafu. Asal katanya dari khauf, khaufun. Wala tahzanu. Asal katanya dari huznun. Huznun. Tayyib. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannah. Surga. Lihat sini. Orang dekat dengan Allah, dia istiqamah, diturunkan malaikat, menjaga dirinya, diturunkan tiga kelebihan ini. Ketika malaikat turun, ada tiga jaminan. Dia tidak khawatir, fala khawfun, alla takhafu. Dia tidak sedih, dia bahagia. Sedih artinya gembira, bahagia. Wala tahzanu, dari kata hazan. Lihat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, jannah. Diberikan kabar gembira surga, masih umum. Sekarang perhatikan. Fokus baik-baik, lihat sini. Buka Quran surah kedua, ayat 38. Sekarang kita akan kaitkan tiga hal ini dengan Al-Quran. Ingat. Sekarang simpan dulu sebentar, simpan. Lihat saya dulu sini. Lihat saya. Ini, belum ada hubungan dengan Al-Quran. Ini masih hukum umum. Jelas ya? Orang dekat dengan Allah saja, melalui perangkat yang umum, diberikan tiga hal ini. Sekarang kita akan sandingkan dengan Al-Quran.
Perhatikan baik-baik, saya agak sedikit memudahkan. Buka Quran surah kedua ayat 38. Masih ingat kalimat saya di awal waktu ketika menerangkan keutamaan Al-Quran? Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi bersamaan dengan turunnya diberikan pedoman kehidupan. Masih ingat? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan. Adam turun ke bumi, nanti saat kamu turun saya turunkan petunjuk hidup disebut dengan hudan. Ini. Lihat sini. Faman tabi'a hudai, siapa yang mau mengikuti petunjuk hidup yang aku turunkan saat dia di bumi, lihat ujungnya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum. Lihat, fala khaufun, fala khaufun, fala khauf. Asal kata alla takhafu dari kata khauf, fala khaufun. Ini jaminannya alla takhafu, yang ini fala khaufun. Perhatikan. Kalau alla takhafu, kamu enggak usah khawatir, tapi kalau fala khaufun enggak ada kekhawatiran sama sekali. Yang ini enggak khawatir karena malaikat turun, tapi kalau yang ini kekhawatiran dihilangkan dari dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada khawatir sama sekali. Jadi yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Lebih tinggi. Kapan yang ini didapatkan? Ketika dia dekat dengan Allah lewat hudan. Faman tabiya hudai. Orang yang dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk kehidupan, maka fala khaufun 'alaihim, bagi diri mereka, walahum yahzanun, dan dijaga langsung oleh Allah untuk tidak pernah mendapati kesedihan dalam kehidupannya. Ada musibah, tenang. Ada kebahagiaan, enggak berlebihan. Tenang hidupnya. Luar biasa. Ini. Yang ini, alla takhafu wa la tahzanu. Dijamin tidak akan bersedih. Tapi jaminan ini melekat ketika malaikat menyertai. Yang ini tidak. Anda lakukan pedoman dalam kehidupan, ikuti petunjuk Allah, maka la khaufun, kekhawatiran disingkap dari hidup Anda, walahum yahzanun, kesedihan ditepikan dalam kehidupan Anda. Paham? Adam turun, datang membawa hudan. Adam meninggal, nabi lain dipilih, datang membawa hudan. Singkatnya, umat terakhir, Nabi Muhammad dipilih, sallallahu alaihi wasallam, datang membawa hudan. Apa hudannya? Quran surah kedua, ayat 185. Paling kiri pertengahan. Karena nabi ini nabi istimewa, nabi terakhir, orangnya istimewa, sifatnya istimewa, diturunkan di waktu yang paling istimewa. Di antara sekian bulan, yang istimewa bulan Ramadan. Di antara sekian hari, yang istimewa hari Jumat. Di antara sekian malam, malam Jumat yang paling istimewa. Maka petunjuk terakhir ini, turunnya di malam istimewa, di hari yang istimewa, dan di bulan yang istimewa. Bulan Ramadan, di hari Jumat. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Hudan linnas. Hudan linnas. Hudan. Maka, korelasi ayat ini dengan bacaan kita, kalau Anda mau menghafal Quran, mengikuti pedoman di Quran, bukan sekedar hafal biasa, ingat tadi pembahasan kita dimulai. Anda hafal Quran dengan niat menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Untuk zikir mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Orang dekat biasa saja, dia berpeluang mendapatkan ini, dekat biasa. Apalagi ketika dia mendekat lewat hudan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di niat menghafal Qur'annya untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat menghafal Qur'annya untuk menjadikan Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan. Maka ketika itu datang dan hadir dalam diri Anda, jaminan langsung turun. Anda mendapatkan kedua-duanya. Yang ini, plus yang ini. Yang ini Anda dapatkan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kapan? Ketika Anda jadikan Quran sebagai pedoman. Yang ini Anda dapatkan ketika Anda istiqomah dalam menghafalkannya. Di begitu Anda mulai menghafal Quran dengan cara yang benar, maka Allah turunkan malaikat untuk menjaga Anda dalam kehidupan. Makanya ketika Anda sudah bacaan Qurannya baik, baru bacaan Quran bagus, maka Nabi mengatakan, ma'asyafaratil kiramil bararah. Bukan malaikat biasa. Maka Allah dampingi kehidupan penghafal Quran, pembaca Quran yang baik ini dengan menurunkan malaikat yang mulia yang menjaga kehidupannya. Jadi kalau Anda baru berusaha membaca, baru belajar, itu pahalanya dua kali lipat dari yang lancar. Falahu ajran. Tapi kalau sudah bagus dan lancar, kata Nabi, dia mendapatkan pahala dan ma'asyafaratil kiramil bararah. Diiringi setiap kehidupannya dengan malaikat terbaik yang mulia yang menjaga kehadiran dirinya. Makanya mohon maaf, kalau ada ahli Quran yang baik, yang bagus itu bisa dilihat dari akhlaknya. Kalau ahli Quran mencela, ah itu bukan penghafal Quran yang baik. Walaupun dia paham hukumnya, tidak. Ahli Quran itu akan kelihatan kata-katanya sopan, tutur katanya, perilakunya, macam-macamnya. Itu ahli Quran yang benar. Dan itu akan luar biasa dalam kehidupan. Makanya saya katakan pada Anda, Anda sekeluarga jadi ahli Quran, mulia hidup Anda. Sudah. Malaikat aja turun jaga Anda.
Saking mulianya Anda dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat yang tidak mulia. Makanya aneh kalau ada ahli Quran, perilakunya tidak mulia, aneh. Aneh. Hati-hati ya. Nanti setelah ini saya umumkan ada beberapa yang lain. Saya juga agak terkejut ketika kami diskusi, nanti kita akan teruskan programnya. Pada dulu kita dengan sahabat kami, Mas Ihsan, di sini kita dialog ya untuk mengetahui karakteristik kehidupan. Ternyata pasca kajian itu ada yang datang berkonsultasi, ada yang telepon dan macam-macam. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak sedikit orang-orang yang hadir dalam mengikuti ta'lim di beberapa tempat, ternyata ada virus-virus yang melekat dalam kehidupannya. Maka saya kira ini saatnya kita berubah, tata diri lebih baik. Mudah-mudahan dengan perubahan ini kehidupan kita akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.